Tengok ni pakcik. Apa? Curi pisang? Oh, curi pisang. Tak curi pakcik. Apa ni? Kau diam. Habis macam mana? Habis macam mana nak buat semua ni? Kita ambil barang, potong tangan dia je. Apa? Cakap lebih baik. Ambil barang, potong tangan. Potong tangan? Potong! Apa potong tangan? Ni parang ni Sama. Macam tu dah buat ukur hudud, aku pun tahu. Kita boleh potonglah tangan dia mencuri. Jangan. Kalau dia sekalipun yang mencuri, bukan hak kita ni nak potong-potong tangan dia. Betul. Orang yang nak potong tangan dia ni mesti orang yang berkuasa. Kau jangan nak buat undang-undang cacah merubah sini. Kita kena cari tahu dah dia mencuri, tapi kita kena cari orang yang betulnya. Kena bercara dulu, kena buat pulih dulu. Kau ingat tenang-tenang terus nak potong aja? Kau ingat ini kalau sunat bolehlah. Ini potong tangan. Kau tahu ke apa itu kau hudud? Kau tahu apa kau hudud? Apa itu hudud? Kau tak tahu? Tak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Ini apa cerita ni? Pelik-pelik ni. Bising-bising ni. Itulah kebetulan Ustaz sampai ada masalah sikit. Yeah. Budak ni dituduh curi pisang. Saya tak nampak. Budak mana? Ni. Budak ni. Ni. Muka syurga tampak pun nak mencuri juga. Ustaz, nanti Ustaz dengar saya cerita. Saya nanti. Dah tanya ke dia mencuri. Sabar. Lepaskan aku parangkan semua tangan. Macam ni, saya nampak pisang. Saya balik dari kedai mak-mak sana. Saya nampak pisang tepi jalan. Saya tengok kanan-kiri, tak ada orang. Saya ambil lah daripada membazir. Macam tu saya ambil, bawa balik. Itu ceritanya. Jadi dia orang ni dah tuduh yang dia mencuri. Dia orang nak jalan ke hukum hudud, nak potong tangan dia bawa pangan tu. Ustaz tolong cerita sikit ni pasal hudud ni. Budak-budak ni, saya nak cerita betul saya tak faham, tapi saya tahu. Nak cerita sangat tak boleh. Ustaz, terangkan benda dia orang ni. Kamu ni, beginilah. Saya cerita sikitlah. Hudud ni, pertama sekali kita kena jelas. Betul-betul perbuatan tu mencuri. Kalau macam kes ni. Ini nak kata mencuri macam mana barang ni duk di tepi jalan ni. Barang ni tak dijaga. Seolah-olah tak ada pemilik. Jadi walaupun dia memang curi, tapi dia tak kena hudud. Sebab apa ni, dalam hukum mencuri ni tak semua kena apa ni, kena kerat tangan. Dalam Islam ni mencuri ni tak mesti kerat tangan. Ada yang kena denda. Setengah tu apa ni, kena penjara ke apa itu, kita panggil curi tapi dia tidak sempurna. Antaranya ialah tempat dicuri itu, barang yang dia curi itu betul-betul kalau tidak dijaga, itu walaupun dia anggap curi tapi dia tidak sempurna. Kemudian soal macam pisang ni, kalau nilai dia RM230 tak kena, dia kena ada nilai. Satu nilai yang syarak letak, yang nilai ni dia menjejaskan. Kalau macam kita jatuh duit RM10, kadang-kadang kita kata RM10, takkanlah kita nak cari serata bandar. Walaupun dia tu ada nilai, tapi bagi kita tak apa. Tapi kalau jumlah RM100, kita rasa nilai itu besar. Begitu juga dalam soal curi. Kalau RM5, RM10, RM20 ni, dianggap tidak sampai curi yang sempurna. Tapi dia tetap kena hukum. Dia tetap kena hukum. Itu dia antara benda hudud yang kita kena faham. Okey, sekarang kita selesai. Pisang siapa punya? Saya punya, bang. Okay, ambil balik pisang kau. Okey, parang ni siapa punya? Ui. Okey. Kita kira settle lah. Okay? Pasal pisang ni belum dicuri lagi. Kau pun salah faham. Kau orang pun tak tahu tentang apa itu hudud. Dan aku telah menyelesaikan upahnya. Beri aku. Amboi? Hai. Macam tu pula? Mestilah. Tak apalah. Kau daripada kau main ambil. Jadi satu lagi kita kena terima kasih kepada Ustaz kerana menerangkan kepada kita apa itu hukum hudud. Kalau tidak, sampai ketua kita bodoh. Betul. Terima kasih Ustaz. Apalah. Hukum agama sendiri pun tak faham. Buat malu. Okeylah, selesai dah tu. Tak salah lah. Saya nak berlaki nak pergi lah. Pak Long memang hebat betul lah tadi.
menyelesaikan masalah budak-budak tu. Rasa macam nak belajar dengan Pak Long. Tapi Pak Long, Amar rasa macam sama-sama sikitlah tentang penerangan ustaz tu tadi. Yelah, Amar ni kan belajar bidang perubatan. Dia macam ni. Di Malaysia ni ada undang-undang dia. Bukan sembarang boleh buat. Kalau orang tu ditangkap mencuri, kita kena bawa pergi pada polis. Biar polis yang tengok kalau betul si Pulan tu pencuri, bawa pergi pada mahkamah. Dan kalau mahkamah tengok betul dia bersalah, kena potong tangan. Potong tangan. Tapi bukan kerja kita lah nak potong tangan tu. Adalah pakar dia pula. Oh, jadi kalau budak kecil yang kecil-kecil tu kena hukum duduk juga kalau ada masalah macam tu, Pak Long? Budak-budak kalau yang belum akil balik, belum mukallaf ataupun mukallaf sekali, tak semestinya kena potong tangan. Dia kena tengok dulu keadaan. Kalau nilai curian tu tak sampai ke satu peringkat yang dikenakan hukum hudud potong tangan, dia tetap kena hukum. Tapi bukan hukum hudud. Itu nama dia hukum ta'zir. Yang ini hukum yang akan ditentukan oleh hakim nanti. Itu atas kepakaran hakim lah. Hebatlah Pak Long. Lepas ni Amar ingat Amar nak belajar dengan Pak Long lah. Nak ikut pergi kuliah, pergi usra. Macam mana Long? Alah, Pak Long ni mengaji kat masjid aja, bukan mengaji tinggi-tinggi. Mengaji dengan ustaz-ustaz. Lagipun bila duduk dengan ustaz-ustaz ni macam-macam dapat. Duduk dengan dia orang, tak tahu satu, dapat tahu satu. Tanya satu, dapat tahu satu. Banyak senang. Amar nanti balikkan jangan lupa. Jangan tinggalkan solat di masjid tu. Alah Pak Long, bila nak sampai ni Pak Long? Dah letih dah duduk dalam kereta ni. Kejap lagi sampai. Dua corner. Satu corner kanan, satu corner kiri. Sampailah. Sampai. Ini corner kanan. Tu depan corner kiri. Lepas tu corner kanan balik. Lepas tu corner kiri balik. Dua corner aja. Tunggu kejap eh. Gelap ke? Mak tengok baju je gelap ke? Kulit ya, gelap? Tak ada lah, Mak. Kerja merawat orang. Ikut NGO pergi negara Somalia. Bantu orang ramai. Masyarakat. Banyak anak mak ni banyak kerja macam tu. Wah, je bagus. Sekarang bagus. Alhamdulillah baik anak mak ni. Alhamdulillah. Anak mak memang baik daripada dulu. Okay. Mak. Alhamdulillah. Ya. Rindu juga, Mak. Ya, lama tak balik kampung. Kambing pun dah banyak. Tu yang besar tu, tajuk apa tu, Mak, kambing tu? Kambing apa ya? Kambing bol. Kambing bol? Tunggu Amar ni, kambing ni. Tak apalah, malam sekarang kita sembelih, Mak. Tak sabar nak makan, nak, Mak nak masak. Ya, Kak. InsyaAllah. Okey. Jom, jom. Moh, mai, mai, Pak Long. Sekarang mana? Kejap, Mak. Amar nak pergi ambil. Ini favorite ni, Mak. Terima kasih banyak-banyak, Abang Long, kerana sudi ambil Amar. Kalau tidak, macam mana? Amar jalan kaki lah, Mak. Alah, apa benda? Aku bukan yang bekerja. Kebau lembu semua dah besar. Mandi sendiri, makan sendiri. Elok juga aku tadi balik dengan dia sempat juga. Aku ceritakan perkara-perkara baru berlaku dengan pemerintahan baru ni. Seronok kat dia dengar. Oh, Mak. Tadi, masa dalam perjalanan, Pak Long masa pergi ambil dekat airport tadi, minyak kereta masuk RM60 je dah penuh, Mak. Ya, ya. Ya Allah, lepas tu tol tak tahu bagaimana, dah hilang. Dulu ada, sekarang dah tak ada lah. Itulah, Mak. Lama dah kan Mak cakap dengan Mak, suruh Mak balik. Mak tak nak balik.
Amar kena balik, dia ambil balik, Amar tengok sendiri perubahan. Alah, bukan Amar tak nak balik, Mak. Jauh, kosnya tinggi. Tapi tak tahulah, insya-Allah nanti kalau ada rezeki boleh balik selalu. Ha ah, Mak. Adik. Betul ke? Tak payah bayar yuran universiti ke? Betul, Mak. Alhamdulillah. Dah 2 semester dah. Semuanya kerajaan Pakatan Rakyat yang tanggung. Ya. Alhamdulillah. Bukan takat yuran belajar sekolah universiti je. Kalau ni apa benda, mak kau dengan adik kau duduk kat rumah ni macam mandi percuma. Kerajaan beri 20 meter padu percuma, habis duduk satu rumah dua kan? Alah, macam tak payah bayar lah. Kalau macam Pak Long lain 20 meter padu tu buat baru buat minum aja. Alhamdulillah. Dulu masa sebelum Amar pergi luar negara, dia orang cakap susah nak buat negara kebajikan ni. Ha, tapi sekarang dah tengok. Betul tak ada. Minyak murah. Air lagi. Oh, siap boleh berendam lagi ha. Tak kena bayar. Alhamdulillah. Amar ni minum cepat-cepat, nanti masuk bilik, mandi. Amar belum solat lagi kan? Belum lagi. Kau solat kat rumah, solat seorang je, Ma. Kat luar sekarang kalau time solat, oi, dah macam kat Mekah. Orang azan je, tutup kedai, semua masuk solat. Ui, dahsyat. Itu yang Pak Long suka sangat tu sekarang tu. Pakatan Rakyat. Tak macam dulu lah. Ya Allah, illallah, Ma. Tak apalah, Amar nak pergi solat sekejap. Kejap lagi kita sambung cerita dengan Pak Long. Ya. Ni Abang Long, Amar tu lama dah bekerja kat luar negara. Itulah nak minta Abang Long pujuklah dia. Kat negara kita pun sebenarnya perlukan doktor pakar macam dia tu. Saya pun risaulah dia lama-lama kerja kat sana. Betul kata kau, Nah. Tapi Allah, pada aku nak herangkan dia dah besar lebar. Biar je lah. Bukan apa, Abang Long. Saya kat rumahnya seorang je. Amin mana ada kat rumah. Ada kat rumah. Jadi bila dia orang pergi belajar, biar saya seorang kat rumah. Abang nak tunjuklah dia. Tak boleh, nanti lah tengok macam mana. Ada masa aku duduk buang dia, aku cakap macam mana. Amboi, cerita-cerita apa tu Mak dengan Pak Long? Hey, Mak. Mak masak apa ni, Mak? Masak pinggan? Orang tanya Mak lah, bukan tanya Pak Long. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Long, ada orang panggil? Tak tahu siapa. Kau siapkan kerja, apa benda yang luar kerja tu? Aku tengok. Assalamualaikum. Tok. Waalaikumsalam. Tok Ketua ada? Tok Ketua? Siapa pula Tok Ketua? Tok Ketua? Tok Ketua? Pak Long! Dia ada jadi Tok Ketua. Ha, Tok Ketua. Apa hal kau ni? Ha? Apa hal kau kerja? Mana kau tahu kau ada kat sini? Saya nampak kereta Tok Ketua sana. Abang, ada apa? Ini Tok Ketua. Naya kamu ngetak Tok Ketua. Kenapa? Bala Tok Ketua. Bala Chandra? Bala, Tok Ketua. Bala apa? Orang kampung datang kat Fatimah di dekat rumah sana, Tok Ketua. Katanya diorang buat kerja tak elok. Kerja apa? Diorang berhalwat dalam rumah. Duduan dalam rumah diorang. Betul, Tok Ketua. Oh, tangkap halwat. Sekarang ni diorang nak rejam Fatimah tu, Tok. Nak apa? Nak rejam Fatimah tu. Betul, Tok. Nak rejam? Rejam? Rejam dengan batu? Betul, Tok. Kau biar betul. Betul, Tok. Kami ramai kat sana dah. Jangan macam tu, Bai. Kau pergi sekarang. Kau pergi halang dia orang kejap kita. Pergi. Okey, baiklah, Tok. Okey, kami pergi dulu, Tok. Alamak. Ini dah kira hukum hudud ni nak kejam ni. Jom. Ikut Pak Long. Mari, kita pergi sekarang. Ni, Pak Long. Bila jadi Tok Ketua? Alah, semenjak kau tak ada, akulah ketua. Ya ke? Tok tu pangkat. Jom.